أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين اجرا عظيما صدق الله العظيم Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan dan langsung aja yuk kita akan mendengarkan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Nur Hayat dengan pendosa yang mulia. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا من التوابين وجعلنا من المسلمين والمتقين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وكرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله Saudaraku kaum muslimin, pemirsa Ainyus yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sore ini kita masih diberikan nikmat yang teragung. nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan islam, serta nikmat taqwa. Lebih-lebih kita juga masih diberikan nikmat terbesar kedua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak lain adalah nikmat taubat. Sore ini, kita akan mengkaji apa maksud dari taubat yang dijadikan oleh Allah sebagai nikmat terbesar setelah nikmat iman dan Islam, sejarah membuktikan bahwa banyak sekali cerita-cerita orang yang berlumur dosa, berlumur masalah dan tidak pernah dalam hidupnya sekejap pun berbuat kebaikan tetapi karena dia punya husnuzan kepada Allah, punya persangkaan yang baik kepada Allah bahwa Allah itu Maha Rahman dan Rahim, Maha Pengampun, innahu huwal ghafurur rahim, Maha Penyayang dan Maha Menerima Taubat, maka orang yang penuh dengan dosa ini pun akhirnya karena rahmat Allah, karena pertolongan Allah, karena kasih sayang Allah Berkat taubatnya, ia mendapatkan surga yang paling mulia di sisinya, surga yang paling agung. Maka, kita sebagai orang-orang yang beriman, yang masih mempunyai iman dan takwa, hari ini kita masuk di bulan suci Ramadan, hari yang kelima belas, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertobat. Karena apa? Karena orang-orang yang masih diberi kesempatan bertobat artinya orang itu masih disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah ingin menunjukkan hambanya itu dicintai oleh Allah maka dia akan diberi kesempatan untuk bertobat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu saat ada satu riwayat menjelaskan malaikat Jibril turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril mengabarkan kepada Rasulullah SAW, sahabat terkasihnya sekaligus kawan dekatnya, kawan karibnya Malaikat Jibril itu adalah Rasulullah SAW. Malaikat Jibril membawa pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan akan kabar gembira untuk umat Rasulullah SAW. Apa yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah? Malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, Nabi Allah." Ya Muhammad Rasulullah. Wahai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku membawa kabar gembira bahwa umatmu nanti akan diampuni salah dosanya oleh Allah kalau setahun sebelum meninggal dunia dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Rasulullah tahu kualitas umatnya. Rasulullah tahu keadaan umatnya. Rasulullah minta kepada Malaikat Jibril, ya Jibril, Wahai temanku sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tolong jangan lama-lama. Sampaikan kepada Allah umatku tidak kuat. Khawatir kalau nunggu setahun. Setelah tobat setahun lalu lupa lagi. Maka sampaikan kepada Allah. Percepat. Malaikat Jibril sampaikan lagi kepada Allah. Datang lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyampaikan pesan lagi. Sebulan sebelum meninggal. Siapa yang bertobat dari umatmu. Maka akan diampuni salah dosanya. Walau misalnya zabadil bahari. Meskipun sebanyak buih di lautan. Apa kata Rasulullah? Tetap jangan sampai lama-lama kami takut dan khawatir. Kenapa? Karena kalau sebulan masih ada 30 hari, masih ada 29 hari, khawatir di hari-hari itu setan menggelincirkan lagi. Saya tidak ingin umatku masuk neraka. Lalu apa yang kau mau ya Muhammad, ya Rasulullah? Sampaikan lagi, lebih cepat lagi. Malaikat Jibril datang, datang kepada Allah lagi dan meminta kepada Allah tentang pesan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah melalui mereka, Jibril, saya akan memberikan ampunan kalau seminggu mereka mau bertobat kepada aku kata Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah pun masih tidak terima karena apa karena begitu sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya kita bersyukur sebagai umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena begitu sayangnya begitu cintanya Rasulullah kepada kita kepada hambanya maka apakah kita tidak menyambut kasih sayang itu dengan kesungguh-sungguhan taat kepada Allah tentu ini adalah pertanyaan mendasar bagi kita orang yang cerdas pasti tidak akan menyia-nyiakan waktu lalu mereka juga menyampaikan Allah memberi kabar seminggu. Allah memberi kabar sehari. Rasulullah pun masih tidak mau. Adakah yang lebih murah dari Allah karena rahmatnya Allah lebih luas dari azab dan ikob-Nya. Inna rahmatullahi awsa' min iqabihi wa azabihi. Lalu Malaikat Jibril menghadap lagi kepada Allah. Inilah kasih sayang Allah terbesar kepada umat Rasulullah SAW. Kepada kita semua. Apa? yang terbaik bagi umat ini adalah selama roh masih ada di tubuh kita malam yugharghir malam yugharghir Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir sesungguhnya Allah taubat taubatal abdi menerima taubat seorang hamba selama roh itu belum bolak-balik di tenggorokan subhanallah maka jika kita kena stroke jika kita kena penyakit Para pemirsa enjusnya dirahmati Allah. Kalaupun tidak bisa bicara lagi untuk mengatakan Astaghfirullahaladzim, wa atubu ilayh, tetapi engkau masih punya kedipan mata sebagai wujud bahwa engkau adalah orang yang butuh terhadap rahmatnya Allah. Allah akan mengampuni salah dan dosanya. Subhanallah. Maka jangan sia-siakan kesempatan terbaik ini. Jangan sia-siakan kesempatan teragung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh cinta dan kasih sayang sampai memintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala diampuni salah dan dosa karena tobatan nasuha sebelum ruh bolak balik ditenggorokan banyak sekali cerita yang bisa kita ambil hikmahnya dulu di zaman para tabiin ada namanya seorang durjana seorang yang pendosa kehidupannya penuh kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala namanya Malik bin Dinar siapa Malik bin Dinar ini Malik bin Tinar adalah orang kaya raya di zaman para tabi'in. Dia dalam hidupnya karena kaya raya, bergelimang harta, bermaksiat sesuka hati. Dia minum, dia main perempuan, dia bermaksiat semaunya berbuat kezaliman di atas muka bumi ini tanpa dia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga suatu saat Malik bin Dinar yang punya anak kecil lagi senang-senangnya, lagi bahagianya dan kebetulan Allah menjadikan dia sangat cinta kepada anak kecil perempuannya ini. Apa yang terjadi? Allah cabut nyawanya anak itu. Setelah Allah cabut nyawanya anak itu, sedihnya minta ampun, dia semakin menjadi-jadi bukan semakin ingat kepada Allah waktu yang dia pergunakan untuk hidup justru digunakan untuk semakin berbuat kerusakan mabuk melampiaskan kemarahannya karena anak terkasihnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala alias meninggal dunia apa yang terjadi di puncak kemaksiatan yang tinggi ini kasih sayang Allah turun pada Malik bin Dinar suatu malam dia tertidur dan bermimpi apa yang dia mimpikan tiba-tiba kiamat sudah datang Ketika kiamat sudah datang, Malik Bintinar digolongkan termasuk orang-orang yang akan dimasukkan nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. <saan> Malik ketakutan, setelah ketakutan Malik kemudian digiring dan akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Dalam mimpinya Malik teriak-teriak. Teriak-teriak karena tangan kirinya sudah mulai dicelupkan ke dalam siksa Allah di neraka jahanam. Tiba-tiba ketika tangan kirinya baru dicelupkan, belum seluruh tubuhnya, datang anak kecil perempuannya yang manis, yang penuh sayang dan disayang itu dengan senyuman menarik Malik Bintinar dari sebelah tangan kanannya. Apa yang terjadi? Subhanallah, Malik Bintinar selamat dan saat itu pula Malik Bintinar terbangun dari tidurnya. Terkaget-kaget karena apa? Karena masih dalam suasana ketakutan, Malik Bintinar merasakan tangan kirinya melepuh. Tangan kirinya masih ada bekas terbakar yang sangat parah. Subhanallah, ternyata mimpi saja kalau masuk neraka sudah kerasa apalagi masuk neraka sungguhan. Na'udhu min dzalik. Maka pemirsa ayusnya dirahmati Allah melalui cerita ini kita jadi tahu betapa akhirnya Malik bintinar setelah melihat peristiwa yang mengerikan dalam mimpinya dia bertobat-tobatan nasuha. Harta yang dimiliki ditesarufkan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Dia taubatan nasuhat tidak lagi mengulangi kesalahan masa lalu dan mengamalkan amalan-amalan yang diajarkan Sallallahu Alaihi SAW menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Akhirnya apa? Allah memberikan hadiah terbaik khusnul khatimah. Malik Bintinar akhirnya meninggal dalam keadaan sebagai kekasih Allah. Dalam satu cerita direbutkan Malik Bintinar punya kawan yang namanya Sahal. Sahal ini mimpi ketika Malik Bintinar sudah meninggal dunia. Apa yang dimimpikan oleh sahabat sahal ini? Sahal bertanya dalam mimpi itu, "Ma fa'alallahu bika ya Malik?" Apa yang diperlukan oleh Allah kepadamu ya Malik? Engkau dulu orang yang pendosa lalu kau bertobat sebelum kau meninggal dunia. Apa jawab Malik? "Rahimani Rabbi, Allah merahmatiku." Allah mengampuni salah dosaku karena aku melakukan taubatan nasuha setelah saya melihat dalam mimpiku tanganku terbakar di neraka gara-gara salah dan dosa-dosaku. Satu kesalahan yang dilakukan oleh Malik ketika masih hidup berkelimang harta kufur atas nikmat Allah. Tetapi umur yang sepanjang dia hidup dilakukan kemaksiatan karena taubatan nasuha dia diampuni salah dosanya. Subhanallah. Riwayat lain dalam satu kisah Israeliat. Ada banyak cerita tentang kisah istri terkait orang-orang yang pendosa tapi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, ada orang yang penuh dengan kecantikan, penuh dengan kekayaan tapi dia menjadi pelacur. Setelah menjadi pelacur orang ini, setiap hari rumahnya dibuka. Ketika rumahnya dibuka, tentu orang-orang melihat. Dia berdandan paling cantik sehingga menarik orang-orang untuk ...untuk bisa datang menikmati kecantikannya. Singkat cerita semua orang berbondong-bondong... ...hingga suatu saat ada seorang ahli ibadah. Ahli ibadah datang kepada orang tersebut... ...karena juga terpincut. Ketika dia lewat di depan rumahnya... ...dia melihat matanya sekali... ...dia ingin bersama dengan pelacur tersebut. Na'udzubillahiminazalik. Singkat cerita godaan setan lebih kuat... ...daripada apapun dia terpincut. Dia mengumpulkan harta... ...akhirnya dari harta yang dikumpulkan... ...dia datang kepada pelacur itu. Apa yang terjadi dia datang diterima karena sudah janjian. Setelah dia diterima, dia duduk bersampingan. Dia mau bermaksiat kepada Allah ahli ibadah ini dengan pelacur perempuan yang cantik tadi. Tapi apa yang terjadi? Allah memberi hidayah kepada ahli ibadah tersebut. Singkat cerita, dia tidak lagi mau melanjutkan meskipun tangannya baru mengambil. Dia ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Taubatan nasuha. Akhirnya dia kembali dia minta-minta kepada pelacur agar dibebaskan dari rumah itu. Akhirnya dia dibebaskan oleh pelacur, tapi pelacur diam-diam bertobat kepada Allah. Kalau orang ini sekali saja baru bermaksiat lalu kemudian bertobat, bagaimana dengan saya yang tiap hari berbuat maksiat kepada Allah. Singkat cerita pelacur itu datang kepada orang ini, orang yang ahli ibadah tadi kaget ketika didatangi di rumahnya, ada perempuan yang tadi awalnya mau bermaksiat menggelincirkan dia ke neraka jahanam. Apa yang terjadi? Akhirnya Laki-laki tadi meninggal dunia karena sang kagetnya. Tidak mau ketemu dengan perempuan itu. Dia husnul khatimah. Akhirnya apa? Pelacur itu menyesal. Setelah menyesal pelacur itu bertanya. Apakah dia punya saudara yang ahli ibadah? Masyarakat kaumnya tersebut mengatakan dia punya adik ahli ibadah. Singkat cerita dari cerita tersebut. Adiknya akhirnya dipinang oleh pelacur itu yang sudah tobat. Ingat pelacur yang sudah tobat. Apa yang terjadi? Dari keturunan ahli ibadah dan pelacur yang sudah tobat ini. Allah menganugerahkan keturunan-keturunan yang saleh. Gara-gara apa? Taubatan nasuha. Maka mari di bulan suci Ramadan. Syahrul Qiyam, Syahrul Rahmah, wa Syahrul Taubah bulan penuh taubat ini jangan sia-siakan kita untuk tidak bertobat kepada Allah lebih-lebih di 10 hari kedua karena 10 hari kedua ini adalah bulan penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala semoga pemirsa dan kita semua senantiasa mendapat rahmat dan ampunan Allah sehingga kita dibebaskan dari siksa amin neraka amin ya dan menjadi ahlul jannah karena taubatan nasuha. amin Allahumma amin Amin ya, ya rabbal alamin masyaallah terima kasih guruku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dan insyaallah sesaat lagi kita bertemu dengan Al-Ustaz Rahman. Dengan subtema membuka jalan menuju taubat. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.